karso sung tulodu ing madyo mangun karso tuturi handayani. Tiga semboyan itulah yang selalu diingat saat perayaan Hari Pendidikan Nasional. Di depan memberi contoh, di tengah memberikan semangat, dan di belakang itu harus memberikan dorongan. Apapun yang dikerjakan oleh seseorang itu, seharusnya bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, juga bermanfaat bagi manusia di dunia pada. Sosok Ki Hajar Dewantara, sebagai sosok pendidikan tanah air yang pertama kali mempelopori bagi kaum pribumi. Semangat Ki Hajar Dewantara menjadi semangat pendidikan Indonesia.